tadi Mbak Lastri ngapain kesini, Dek? Dek. Iya, Mbak. Mbak Lastri tadi ngapain kesini? Oh, itu nyariin Yudi. Kok nyariin Yudi di sini sih? Emang Yudi main di sini apa? Gak tahu tuh. Terus akhirnya kemana itu anaknya? Gak tahu, hilang kali Mbak, hilang lagi itu biasa. Bukan musuhan, Mak. Pasti juga gak ngerasa musuhan sama Mbak April sama Mbak Yuli. Seperti itu. Iya, Mak. Cuman hatinya Lastri nih loh, Mak. Gak enak. Habisan Mbak April ngomongnya gitu sih, Mak. Iya, Mak ngerti, Mbak. Yo, tapi bukan musuhan, Mak. Cuma Lastri malas aja, Mak, kalau ketemu Mbak April. Mbak Lastri, makanya kalau kata orang Jawa nih ya, Mbak Lastri kudu jembar atine. Sabar, Mbak. Maafin aja. Kagak baik loh, berantem terus. Apalagi sama tetangga deket, ya kan? Seperti itu. Ya. Oke, Mak. Udah cepetan itu kelari. Iya, iya. Mbak, itu Kang Tisnya bikin apa sih? Aduh, itu ngerakit lemari buat naro mainannya Anto, tapi nggak kelar-kelar. Oh, alah. Oh ya, Mbak, tadi Emak kesini. Oh, seperti itu. Terus sekarang Emaknya kemana? Ke kosan? Nggak tahu, iya sih. Tadi katanya mau ke kosan. Mbak Yuli ya, Mak? Mak angkat dulu ya. Iya, Mak. Ya, Neng. Mak, tadi Mak ke rumah? Iya. Aduh, maaf ya, Mak. Tadi Yuli sama Kang Tisna tuh lagi pergi sebentar. Mau cari lemari buat naro mainannya Anto. Terus sekarang, Mak, di mana, Mak? Di kosan? Kagak. Oh, di mana, Mak? Di kontrakannya Mbak Lastri. Oh, main sama Yudi. Ini lagi ngeliatin si Yudi gambar. Cakep-cakep dah gambarnya. Udah pinter banget ya gambarnya. Ya udah deh, Mak. Yuli cuma mau ngasih tahu itu doang kok. Ya. Kenapa, Mbak? Tau gak sih, Emak tuh sekarang lagi ada di rumahnya Mas Cipto. Lagi main sama Yudi. Ish, ngapain sih, Emak? Kenapa gak main sama Anto aja? Bukan, Mbak. Bener. Emak itu belain Mbak Lastri, belain Yudi. Sama aja tuh kayak Kang Tisna tuh belainnya Mas Cipto.